This isn't safe. They're coming right for us. Yeah, we know. Come on. Where's Claire? Ready. No, then we'll just take this place. Episode ini dimulai dengan diperlihatkannya Sasha yang mendatangi gudang senjata. Ia lalu melihat-lihat senjata itu dan memilihnya. Kemudian ia pergi keluar gerbang. Ternyata ia mengasah kemampuannya dengan menggunakan bingkai foto sebagai sasarannya. Sasha masih terlihat emosi. Setelah itu, ia menunggu kedatangan zombie untuk dijadikan sebagai sasarannya. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Daryl, Carol, dan Rick berada di luar pagar. Mereka tidak bisa terus-terusan berada di dalam. Mereka bisa menjadi lemah. Mereka ingin mendapatkan senjatanya kembali. Carol yang akan mengambilnya dari gudang senjata saat tak ada orang yang menjaga. Di gudang itu ada jendela yang ada grendelnya. Ia yang akan membuat jendela itu tetap terbuka. Jika hal itu gagal, maka mereka akan mencoba kembali di lain hari. Di gudang senjata itu, banyak beraneka ragam senjata yang terlantar di sana. Mereka tidak pernah menggunakannya. Jika mereka mengambil senjata itu sebagian, sepertinya mereka tidak akan mengetahui hal itu. Rencana tersebut hanya mereka bertiga yang tahu. Saat dalam perjalanan pulang, mereka melihat sebuah tanda W di kening zombie yang sudah mati. Hal itu menarik perhatian Daryl. Di lain sisi, Mason sedang mencoba seragam barunya. Tiba-tiba, Rick datang dan berkata, "Mungkinkah ini sebuah permainan yang dibuat oleh Diana?" Mereka masih meragukannya. Terlihat Daryl sedang berjalan seorang diri di hutan. Sepertinya ada seseorang yang mengawasinya. Daryl lalu menyuruh orang itu untuk keluar dari persembunyiannya. Ternyata orang itu adalah Aaron. Aaron kagum kepada Daryl. Karena dia bisa tahu apakah itu manusia atau zombie hanya mendengar suara langkahnya saja. Ia juga bertanya apakah Daryl bisa membedakan mana orang baik mana orang jahat. Daryl kesal kepada Aaron. Dia curiga jika Aaron mengikutinya. Ternyata Aaron sedang mencari kelinci. Ia ingin bergabung dengan Daryl. Akhirnya mereka pun berburu bersama. Di tempat lain terlihat Rick, Mason, dan Maggie berada di rumah Diana. Diana menjelaskan tugas yang harus dilakukan oleh Rick dan Mason. Mereka bertugas untuk melindungi dan melayani warga sekitar. Mereka akan berpatroli, memeriksa dinding dan juga mengawasi anak-anak. Dan jika ada yang masalah, mereka harus menyelesaikan. Warga pasti akan mendengarnya, karena sebelumnya Diana sudah meminta mereka untuk percaya kepada Rick dan Mason. Diana berharap suatu saat nanti di sana akan ada suatu pemerintahan. Ia ingin agar Maggie membantunya. Ia juga ingin agar komunitas ini berkembang dengan berbagai macam industri dan perdagangan. Selain itu, mereka pergi melihat-lihat dinding sambil membahas tentang keamanan. Mereka akan berpatroli secara rutin di sekitar dinding. Mereka tidak hanya memeriksa tentang kerusakan, namun mereka juga harus memeriksa apa ada orang yang memanjat dari luar sana. Mereka harus bersiaga dengan senjata, karena orang di luar sana sekarang ini juga termasuk ancaman. Namun Diana tidak setuju dengan hal itu. Tiba-tiba, Sasha datang dan menawarkan dirinya menjadi sukarelawan untuk berjaga di menara penjaga. Namun Diana berkata bahwa di sana tidak ada penjaga. Yang ada hanya senapan tak berpeluru yang dipasang oleh anaknya yang bernama Spencer. Dia hanya kadang-kadang mengawasinya, tapi tidak terlalu sering. Diana merasa bahwa hal itu tidak mereka perlukan.
Rick membantahnya, mereka butuh penjaga yang mengawasi dari atas menara selama 24 jam. Itu adalah salah satunya cara untuk mengawasi jika ada yang datang. Sasha adalah penembak yang hebat, dia bisa melakukan tugas tersebut dengan baik. Namun, malam ini Diana akan menugaskan Spencer untuk berjaga di sana. Karena malam ini ia akan mengadakan pesta penyambutan untuk kelompok Rick. Ia ingin agar Sasha datang, karena ada sesuatu yang akan ia bicarakan dengannya. Sekilas terlihat Carol telah bergabung dengan ibu-ibu di sana. Saat ia melihat Rick, ia langsung menghampirinya. Pedang senjata itu berada tepat di sebelah rumah Diana. Jika Carol pergi dari sana, orang-orang tidak akan curiga karena Carol hanya seorang ibu rumah tangga. Di sisi lain, terlihat Daryl dan Aaron melihat seekor kuda. Aaron berkata bahwa dia telah berbulan-bulan berusaha menangkapnya, namun dia selalu gagal. Kuda itu bernama Button. Daryl akan mencoba menangkap kuda tersebut. Perlahan-lahan Daryl mendekati kuda tersebut. Usaha Daryl hampir berhasil, namun tiba-tiba kuda itu mengeringki ketakutan saat mendengar suara zombie yang datang mendekatinya. Kuda itu pun lari. Di tempat lain, Carol mendatangi Olivia. Ia ingin menukar telurnya dengan saus apel. Itu hanya alibinya saja untuk mengalihkan perhatian Olivia. Tiba-tiba, datang Tobin dan seorang temannya yang mengambil senjata. Ia diperintahkan oleh Diana untuk memeriksa dinding sebelah timur sebelum pesta dimulai. Olivia lalu mengantarkan mereka ke gudang senjata. Carol mengikutinya. Sambil berbincang, Carol mulai melancarkan aksinya. Dia membuka grendel jendela. Sore hari, orang-orang mulai berdatangan ke rumah Diana, tak terkecuali Rick dan kelompoknya. Diana mengenalkan Rick, suaminya, kepada Rick. Rick berkata bahwa Rick adalah orang yang luar biasa. Semua itu ia ketahui dari melihat rekaman wawancara dengan teman-temannya. Semuanya memuji. Rick juga memuji Rick karena telah membangun dinding yang sangat luar biasa ini. Rick senang, Rick sekarang berada di Alexandria. Sekilas terlihat Jesse datang bersama dengan keluarganya. Kembali lagi kepada Daryl, ia dan Aaron masih mengejar Button. Mereka harus bertindak cepat karena para zombie juga mengincarnya. Namun mereka terlambat, Button sudah terkepung oleh zombie. Akhirnya kuda itu pun menjadi santapan makan malam zombie. Hari sudah malam, rumah Diana semakin dipadati oleh warga yang datang. Daryl hanya memandang rumah itu dari kejauhan, setelah itu ia pergi dari tempat itu. Saat melewati depan rumah Aaron, Aaron memanggilnya. Dia tidak datang ke pesta Diana karena Eric masih sakit. Ia lalu mengajak Daryl untuk makan malam di rumahnya. Kembali ke pesta Diana, Rick dan Carol melihat Olivia datang ke sana. Itu artinya gudang senjata tidak ada yang menjaga. Carol lalu menyelinap pergi dari tempat itu. Tak berapa lama Jesse memanggil Rick untuk dikenalkan dengan suaminya yang bernama Pat. Pat berterima kasih kepada Rick karena dia mau menjadi polisi mereka. Dia menawarkan Rick untuk datang ke kantornya untuk memeriksakan diri. Ternyata Pat adalah seorang dokter. Mereka lalu berbincang, semua berbaur di sana. Tidak ada yang berbeda, Rick juga melihat Carr berbincang dengan Ron dan teman-temannya. Tiba-tiba Sam datang dan ingin meminta kue lagi. Rick berkata bahwa yang membuat kue itu adalah teman baiknya. Nanti dia yang akan memintanya untuk membuatkan kue khusus buat Sam. Sam senang, ia lalu memberi stempel di tangan Rick yang bertuliskan A yang artinya Alexandria. Sekilas terlihat Sasha datang dan disambut oleh Spencer, putra Diana. Di tempat lain terlihat Daryl makan malam di rumah Aaron. Setelah itu dia diajak Aaron melihat ruang koleksinya. Di sana banyak sekali onderdil motor. Onderdil itu ia kumpulkan dari luar. Ia ingin agar Daryl membantunya merangkai motor dengan onderdil tersebut. Menurut penglihatannya, Daryl ahli dalam hal ini. Dan motor hasil rakitan itu akan diberikannya kepada Daryl. Aaron sudah minta kepada Diana agar Daryl bekerja sama bersamanya menjadi seorang perekrut. Karena menurutnya, Daryl adalah orang yang hebat.
Selain itu, Daryl bisa membedakan mana orang baik dan mana yang jahat. Di tempat lain, Carol sudah berhasil masuk ke gudang senjata itu melalui jendela. Ia lalu mengambil beberapa senjata, tiba-tiba Sam datang memergokinya. Ia mengikuti Carol karena dia ingin agar Carol membuatkan kue lagi untuknya. Mendengar hal itu, Carol lalu berjanji akan membuat banyak kue khusus untuk Sam. Namun Sam harus berjanji bahwa dia tidak akan bilang kepada siapapun jika Carol masuk ke gudang senjata. Namun Sam berkata bahwa dia selalu memberitahu segala sesuatu kepada ibunya. Carol lalu mengancamnya. One morning you wake up in your bed. Where will I be? Far, far away. Because no one will hear you. And you won't be able to run away when they come for you. Kembali pada pesta Diana, Jesse menggendong Judith. Dia sangat senang karena sudah lama tidak bisa menggendong bayi. Rick dan Jesse terlihat akrab, sepertinya Rick mulai menyukai Jesse. Dengan tak terduga, Rick mencium Jesse. Di tempat yang sama, Diana menemui Sasha. Dia menyuruh Sasha bergabung dengan yang lain. Namun sepertinya Sasha tidak terbiasa berada di keramaian. Tiba-tiba, datang seseorang yang mencoba menyapanya. Entah kenapa maksud baik orang itu malah membuat Sasha marah. Dia berteriak-teriak, semua orang memperhatikannya. Setelah itu, Sasha pergi dari sana. Pagi harinya, Diana menemui Sasha yang saat itu sedang berdiri di gerbang. Sebagai psikolog, dia akan mencoba mencari tahu agar Sasha bisa menghilangkan rasa traumanya. Namun menurut Sasha, semua ini tidaklah nyata. Di tempat yang tak terlalu jauh dari sana, Rick, Daryl, dan Carol bertemu. Carol membagikan senjata yang sudah berhasil diambilnya. Daryl mulai ragu setelah pertemuannya dengan Aaron. Sepertinya ia mulai mencoba memahami keadaannya sekarang, bahwa mereka berada di tempat yang aman. Dia merasa belum membutuhkan senjata itu. Adegan beralih, terlihat Mison pun mencoba menjalani kehidupan barunya. Ia akan mengistirahatkan katanannya itu, dan ia akan memulai hidup yang baru. Di luar, Rick, Daryl, dan Carol kembali ke Alexandria. Rick langsung melakukan patroli. Ia berpapasan dengan Jesse dan Pat. Rick terus memandangi mereka, sepertinya ada rasa cemburu di sana. Dan film pun kita lanjutkan ke episode 14. Pagi hari yang cerah di Alexandria, Gabriel masuk ke sebuah bangunan. Sepertinya bangunan itu dijadikan sebagai tempat peribadatan. Ia lalu membuka sebuah kitab. Di sana terdapat lembaran yang sobek. Gabriel berniat untuk memperbaikinya. Namun tiba-tiba dia melihat ada sebuah paket berisi buah stroberi. Paket itu dari seorang yang bernama Rosemary. Sebagai ucapan terima kasih untuknya, melihat itu semua pikirannya jadi galau. Ia bukannya memperbaiki lembaran yang sobek, namun ia malah menyobek-nyobek lembaran yang lain. Dan film pun baru dimulai. Terlihat Daryl pergi dengan mengendarai sepeda motor hasil rakitannya. Di belakangnya, Aaron mengikuti dengan mobilnya. Di saat yang sama, Aiden, Glenn, dan beberapa orang temannya akan pergi mencari sumber tenaga. Di Alexandria saat ini sedang mati lampu. Mereka membutuhkan sekitar selusin sumber tenaga seperti yang ditunjukkan oleh Eugene. Dengan barang itu, Eugene bisa menghidupkan listrik di sana. Mereka mempersiapkan segalanya. Glenn yang memeriksanya, Aiden lalu berpamitan dengan kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Glenn. Ia berpamitan dengan Maggie. Maggie percaya bahwa Glenn pasti bisa. Akhirnya mereka pun berangkat. Di tempat yang lain, Rick sedang berpatroli. Tak sengaja ia melihat Jesse sedang memperbaiki sesuatu. Ia pun mampir. Ternyata ada seseorang yang telah merusak lukisan burung hantunya. Menurut Rick, mungkin ada seseorang yang tidak menyukainya. Rick akan mencoba menanyakan hal itu kepada yang lain. Namun Jesse melarangnya.
Di sisi lain, Glenn dan teman-temannya sudah sampai di tempat yang mereka tuju. Glenn berkata bahwa mereka harus mengetahui semua pintu keluar yang ada di gudang itu terlebih dahulu untuk jaga-jaga kalau ada masalah. Namun Nicholas berkata bahwa mereka sudah mempunyai rencana. Mereka akan keluar dan masuk dari pintu depan. Namun Eden menyetujui usulan Glenn untuk memeriksa semua pintu yang ada di sana. Mereka berpencar, Tara bersama dengan Eugene. Saat ada zombie, Tara lah yang membunuhnya. Tara berkata bahwa Eugene harus mulai belajar untuk melawan zombie. Kalau tidak, dia akan terus menjadi beban. Namun Eugene malah menjawab bahwa semuanya sudah impas, karena dialah yang membawa kelompok Rick hingga sampai ke Alexandria. Jika dia tidak menyinggung tentang Washington, maka Rick dan kelompoknya tidak akan punya nyali untuk melakukan perjalanan sejauh ini. Tara kesal mendengar pernyataan Eugene, padahal mereka lah yang membawa Eugene hingga sampai di tempat itu. Sungguh pengecut Eugene ini. Di tempat lain, Glenn memeriksa bersama dengan Noah. Mereka juga memeriksa sambil berbincang. Tiba-tiba mereka kaget saat melihat di dekat pintu depan banyak sekali zombie berada di sana. Glenn berkata bahwa mereka takkan bisa keluar melalui pintu depan. Akhirnya mereka berkumpul lagi dan mulai masuk ke dalam gudang. Dengan berhati-hati mereka mulai menyisir tempat itu. Mereka mendengar suara zombie, namun sepertinya zombie itu seperti tertahan oleh sesuatu. Mereka terus melanjutkan pencariannya. Dan benar saja, mereka melihat banyak sekali zombie, namun mereka tidak bisa masuk ke dalam karena ada pagar besi yang menghalanginya. Tara lalu menyuruh Eugene untuk segera mencari barang yang mereka butuhkan. Akhirnya, Eugene menemukannya. Saat itu, Eden yang berjaga. Tiba-tiba, ada satu zombie yang memakai topi dan baju pelindung mendekatinya. Ia mulai menembaknya, namun zombie itu terus mendekatinya. Eden panik, ia terus menembaki zombie tersebut. Glenn menyuruh Eden untuk berhenti menembak. Namun terlambat, terjadi ledakan kecil saat Glenn berhasil bangun. Dia melihat Eden sudah mati di sana. Akibat dari ledakan itu, pagar penghalangnya terbuka. Zombie-zombie itu mulai masuk ke dalam. Ledakan itu juga mengakibatkan Tara pingsan karena kejatuhan barang-barang di sana. Saat itu ada zombie mendekati Eugene dan Tara. Glenn menyuruh Eugene untuk membunuhnya. Emang dasar Eugene, dia tetap saja gak berani menembak zombie itu. Akhirnya, Glenn dan Noah membantunya. Glenn lalu menyuruh Noah pergi dari sana sedangkan dia yang akan membantu Tara. Scene beralih, terlihat Carol berjalan perlahan. Dia mendengar suara mencurigakan dari dalam lemarinya. Ternyata Sam yang bersembunyi di tempat itu. Dia ingin meminta kue kepada Carol. Dia sudah melaksanakan janjinya. Dia tidak memberitahu siapa-siapa, namun Carol kesal kepadanya. Carol lalu mengusirnya. Sam pun memaksa. Carol lalu berkata jika Sam ingin ia membuat kue, maka Sam harus mencuri beberapa potong coklat dari Olivia. Namun jika Sam ketahuan atau mengatakan sesuatu, Carol tak akan peduli kepadanya. Kembali pada Glenn, sepertinya Tara mengalami luka di kepala. Dia telah kehilangan banyak darah. Saat mereka hendak membawa Tara ke mobil, tiba-tiba terdengar suara Eden yang minta tolong. Ternyata dia masih hidup. Glenn, Noah, dan Nicholas segera membantunya. Sedangkan Eugene menjaga Tara. Di tempat lain, Abraham sedang bekerja untuk memperlebar dinding Alexandria bersama dengan beberapa warga lainnya. Tiba-tiba terdengar seorang berteriak bahwa ada zombie di sana. Mereka mencoba membunuhnya. Namun seorang wanita terjatuh dari mesin beko. Bukannya menolong, tapi Tobin malah menyuruh mereka untuk kembali masuk ke dalam truk hingga keadaan aman. Abraham mengabaikan perintah itu. Ia lalu maju menyelamatkan Francis.
Mereka terkepung zombie. Abraham lalu menyuruh Franklin untuk masuk ke dalam kemudi mobil bekel. Sedangkan dia malah masuk ke kolong mobil bekel. Ia lalu bekerja sama dengan Franklin untuk menghabisi zombie-zombie itu. Adegan beralih, terlihat Pat datang ke rumah Rick. Sepertinya dia dalam keadaan mabuk. Dia juga membawa beberapa botol minuman. Ia menawarkannya kepada Rick, namun Rick menolaknya. Pat selalu menceritakan kisahnya saat sebelum dia berada di Alexandria. Di akhir pertemuan, ia menyuruh Rick untuk membawa anaknya periksa kepadanya. Dia juga mengajak Rick untuk berteman. Kembali lagi kepada Glenn dan teman-temannya, Eugene mencoba terus berbicara kepada Tara. Ia memancing emosinya agar Tara tersadar. Eugene lalu mencoba membawa Tara keluar dari sana, sedangkan Glenn dan yang lain mencoba menolong Eden. Ternyata badan Eden tertancap besi di sana. Saat Glenn dan Noah mencoba menolongnya, Nicholas malah pergi meninggalkan mereka. Noah memperingatkan Glenn bahwa zombie-zombie itu semakin mendekat. Saat Glenn hendak menolong Eden, Eden berkata bahwa teman-teman mereka yang mati sebelumnya adalah disebabkan oleh kepanikan dan ketakutan orang-orang di Alexandria. Saat Glenn hendak menariknya, Eden melarangnya. Di saat bersamaan, Noah menarik Glenn agar pergi dari sana dan zombie-zombie itu pun memangsa Eden. Di tempat yang berbeda, Abraham marah kepada Tobin. Kenapa mereka tega meninggalkan temannya saat sedang dalam bahaya? Ternyata memang kebiasaan warga Alexandria untuk mencari selamat diri sendiri. Mereka tidak peduli dengan yang lain. Francine marah dan menonjok Tobin. Francine ingin agar mereka melanjutkan pembangunan dinding tersebut. Mereka masih mempunyai 3 jam sebelum petang datang. Abraham yang memimpin mereka. Kembali pada Glenn, Nicholas terus berlari meninggalkan teman-temannya. Namun ternyata di luar juga banyak zombie. Noah dan Glenn mencoba melawan zombie-zombie itu. Namun Noah sudah kehabisan amunisi. Ia lalu menarik Glenn untuk berlindung di dalam pintu putar. Scene beralih, terlihat Tobin menghadap Diana. Dia ingin mengundurkan diri. Ia merasa tidak pantas menjadi pimpinan konstruksi. Jika tadi Abraham mengikuti perintahnya, mungkin Francine sudah mati. Saat ini timnya pun masih bekerja di luar sana, dan Abraham yang menjadi pemimpinnya. Diana pun setuju dengan hal itu. Setelah Tobin pergi, Maggie berkata kepada Diana bahwa Abraham sangat memenuhi syarat untuk menjadi pimpinan konstruksi. Di saat yang sama, Sam datang ke rumah Carol. Ia berhasil mengambil coklat dari Olivia. Dengan terpaksa, Carol membuatkan kue untuknya. Dia bersikap keras kepada Sam, namun Sam malah terus mengajaknya berbicara. Tanpa sengaja, Sam keceplosan. Dia berkata bahwa jika dia bersedih, dia suka menghancurkan sesuatu. Ternyata yang menghancurkan patung burung hantunya adalah dia sendiri. Kembali pada Glenn, Noah, dan Nicholas. Mereka bertiga terjebak di pintu putar dengan dikelilingi oleh zombie. Saat mereka bingung memikirkan cara untuk keluar dari sana, tiba-tiba datang Eugene dengan mengendarai mobil. Dia mencoba memancing zombie-zombie itu untuk mengikutinya. Usaha Eugene berhasil. Sebagian dari zombie-zombie itu mulai mengikutinya. Namun, sebagian lagi masih mengepung Glenn, Noah, dan Nicholas. Glenn lalu mengatur rencana agar mereka bertiga bisa selamat. Namun, Nicholas terlihat panik. Glenn mencoba menenangkannya. Namun bukannya tenang, Nicholas malah tambah panik. Dia berusaha menyelamatkan dirinya tanpa memperdulikan teman-temannya. Gara-gara ulahnya, kaki Noah tergapai oleh zombie. Dan dia berhasil ditarik oleh zombie-zombie itu dan menjadi santapan mereka. Hal itu terjadi di depan mata Glenn. Glenn shock melihatnya.
Sedangkan Nicholas berhasil mengejar Eugene. Ia lalu menyuruh Eugene untuk bergeser, dia yang akan mengemudikan mobil tersebut. Namun Eugene malah turun dan menanyakan keberadaan Noah dan Glenn. Nicholas berencana pulang dengan Eugene. Jika Eugene tidak mau, maka itu adalah pilihannya. Eugene menghalang Nicholas. Mereka lalu berkelahi. Tiba-tiba Glenn datang dan menghajar Nicholas. Di tempat lain, Carol mengunjungi rumah Sam. Paige yang membukakan pintunya. Carol ingin berbicara kepada Jesse tentang Sam. Namun Paige malah berkata bahwa waktunya tidak tepat. Ia lalu menutup pintu rumahnya. Di tempat yang berbeda, Gabriel mendatangi Diana. Ia berkata bahwa setan telah menyamar dalam wujud malaikat terang. Dia takut jika cahaya palsu itu ada di Alexandria. Dia juga menyalahkan Diana karena telah menerima orang lain di sana. Maksudnya mereka adalah Rick dan kelompoknya. Menurutnya mereka bukanlah orang baik-baik. Secara diam-diam, Maggie mendengarkan Gabriel yang sedang menghasut Diana. Kembali pada Carol, sekembalinya dari rumah Sam, dia menemui Rick. Ternyata Carol mengetahui bahwa Pat telah memukuli Jesse, atau mungkin juga telah memukuli Sam. Kembali lagi kepada Diana, Gabriel terus menghasut Diana. Dia juga berkata bahwa Rick dan kelompoknya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Suatu saat pasti mereka akan lebih mementingkan kelompoknya daripada Alexandria. Mereka juga akan menghancurkan apa yang sudah Diana bangun dengan keras. Mereka tidak layak akan semua ini. Mendengar semua itu, Diana berterima kasih kepada Gabriel. Dia akan memikirkan apa yang barusan dia katakan. Maggie tertegun mendengar semua ucapan Gabriel. Tiba-tiba terdengar suara orang meminta tolong. Di lain sisi, Carol memberikan saran kepada Rick agar membunuh Pat. Dan film pun bersambung.